agar kita bisa lebih mudah dalam meninggalkan sesuatu yang haram adalah miliki pemahaman akidah yang lurus, terutama tentang masalah keyakinan hari akhir. Ada baca banyak sekali hadis yang menceritakan tentang betapa bahayanya neraka, bahayanya hisab ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa menakutkannya suasana kiamat. Karena ketika orang punya pemahaman yang kuat tentang masalah hari akhir, akan lebih mudah bagi dia untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Karena dia yakin kenikmatan di dunia ini sangat terbatas, cepat habis. Sementara azab ketika di akhirat, waktunya tidak bisa diprediksi oleh manusia. Padahal satu hari akhirat nilainya berapa lama, Pak? Seperti 1000 tahun. Sementara harta haram yang didapatkan oleh manusia bisa menjadi sumber masalah besar ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Anda akan dihukum oleh Allah disebabkan makan harta haram? Kita enggak tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka dia belum layak untuk masuk surga, sehingga neraka yang layak baginya. Maka semakin banyak daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman besar nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masalah fikih jual beli, masalah halal haram, sekali lagi bukan urusan murni dunia, tapi ini nanti kita bawa sampai akhir.